Pasti ramai yang tahu, baru-baru ini usahawan kosmetik Datu Sri Vida muncul dengan lagu terbaru berjudul Ku Ikhlaskan mendapat kritikan dan kecaman ramai. Tidak kurang juga ramai yang membandingkan nyanyian Vida dengan usahawan Syafi alias yang dianggap jauh lebih baik. Menurut Syafi, dia mengikut kelas Cikgu Safi yang juga merupakan guru vokal program Akademi Fantasia dan Big Stage 2022. Netizen pernah tanya Cikgu Syafi apabila Iqbal Zulkifli menjadi peserta program itu. Saya ada baca komen yang mana agak terkejut apabila nama saya di-tag oleh warganet di ruangan komen di Facebook, Instagram, dan YouTube. Kalau nak tahu, saya ikut hampir 8 sesi sebagai persediaan sebelum merakam lagu ini. Tak bolehlah setakat berlatih 1 atau 2 sesi dan terus nak bertanding dalam program nyanyian hebat, katanya. Dalam pada itu, Syafi berkata tidak adil jika ada yang mahu membuat perbandingan vokal antara dirinya dengan Vida atau Iqbal kerana genre lagu yang dinyanyikan mereka juga berbeza. Insyaallah saya ada perancangan untuk teruskan belajar kelas vokal dengan Cikgu Syafi. Bagi saya, ia satu terapi dan dapat menghilangkan rasa tekanan.